Pecinta Jepang Indonesia, kembali bersama Bobisan YouTube berpaling keren se-Nusantara untuk channel YouTube dunia anjing dunia, untuk channel YouTube Merah Putih Channel, program Dunia Satwa Kita, ditemani oleh kadang-kadang ngomong kenceng, kurang kenceng. Kita mau bahas cupang lagi ya, kali ini cupang spesialis apa Put? Black Series ya? Black Series apa S-Series? Apa Samurai Series? Bersama Nova Novi. Ada Nova dan Novi. Ayo kita masuk. Jangan lupa di subscribe YouTube-nya No Prits. Ya. Nova Novi. Oke, sudah. Ini Nova. Tunggu, nyalain dulu mic-nya. Biasa kalau sama narasumber cewek enggak salaman. Oh gitu. Cipika-cipiki. Ya. Kan kepengen kan, kepengen gitu kan. Oke, sudah bersama dengan Nova. Nova ya. Novinya mana? Dua nama jadi satu orang. Dua orang jadi mamanya dulu mau kasih nama Nova, papinya mau kasih nama Novi, ya kan? Jadi Nova Novi. Iya. Sama gitu ya. Kalau No Prits itu apa artinya? No Prits itu sebenarnya panggilan kecil sih, panggilan zaman dulu masih. Lu dipanggilnya Imprit gitu. Prit No Prits gitu. Jadi kepikiran No Prits aja deh, karena kan biasanya kalau misalnya nama-nama beta-beta gitu kan. Nama orangnya, nama wilayahnya, atau iseng-iseng. Kalau gue emang nama pendek kecil. Oh, nama kecilnya ya. Lalu sejak udah main beta dari kapan nih? Main beta. Kalau beta hias sendiri aku mulainya dari 4 bulanan. Baru 4 bulanan? Baru 5 bulan lagi. Sebelumnya main beta apa? Adu? Yes! Wih, dari berangkat dari cupang adu. Iya, yes, cupang aduan. Makanya aku lebih suka Black Series karena sebenarnya dasarnya itu dari cupang aduan. Oh, Black Series ini dasarnya dari adu? Bukan, karena kan biasanya kalau warna-warna cupang aduan itu kan gelap. Warnanya gelap. Jangan lupa makan sebelum nonton. Samin Rajaya makanan murah dan enak, halal. Dua warna tapi gelap juga, jadi terbiasa warna yang gelap akhirnya suka Black Series. Oh, jadi sekarang karena lagi ngetren cupang kontes, ini bilangnya cupang apa? Kontes ya? Enggak sih, cupang hias ya, bukan adu ya. Jadi sekarang lu main aduan dulu, hias dulu, adunya ditinggal. Adunya ada disimpan di depan. Oh, ada ya? Masih ada di situ tuh. Oh, yang di kurung-kurung itu ya? Iya, di Renan, ini namanya Renan. Oh, Renan. Iya. Yes. Oh, jadi sekarang lagi main ini, tapi sekarang spesialisnya di S-Series. Black Series. Si Putra bilang katanya S-Series. Oh, enggak. Jadi ini, kalau misalnya cupang ada Black Series, ada Blue Rim, ada... Kalau plakatnya sendiri ya, kan kalau jenis ada tiga. Gitu. Maksudnya ada Half Moon, ada plakat. Spesialisnya ya, di Black tapi Series. Ada yang lain juga. Ada lah, pasti kan bicara galeri nggak mungkin nggak ada. Ini ngambil dari petani apa ternak sendiri? Petani. Jujur kalau untuk Black Series sendiri, kita ngambil dari petani. Gitu. Nah, range harga dari berapa sampai berapa? Range-nya kalau Black Series sendiri, kita range-nya dari harga 2,5 juta up lah. Di atas 2,5 juta ya? Iya. Mulai 2,5 juta ya? Gitu. Nah, jualannya kemana aja? Jualannya kita ada beberapa sih kok. Dari via sosmed, terus ada yang datang ke sini. Oh, bisa ya datang ke sini? Bisa, makanya ada galeri ya? Benar. Perlu janjian dulu ya? Iya, by phone, DM, atau apapun deh. Nah, mau lihat 5 Black Series yang terbaik. Versinya aku ya? Ya, 5 aja. Versinya, 5 cukup. Oke. Okay. Ini cakep nih, ini dasi putih. Iya, soalnya sebenarnya kan kalau ikan cupang hias itu kan perspektif mata kok. Gitu, aku bisa bilang bagus tapi teman-teman bisa bilang enggak. Terus ada yang bilang bagus tapi aku bilang enggak. Sebenarnya kakak bilang tadinya juga kesukaan aku sih. Ada yang kemarin tuh sempat ada yang udah ngerintik banget. Mana ada ya? Yang hitam full nggak? Ada. Kayak gini sebenarnya udah hitam full nih. Itu hitam full ya? Iya tuh. Ayo kita pinggirin yang hitam full. Kalau yang Black Series yang ada covernya itu kayak voodoo ya? Nih, kalau yang kayak cover tuh kayak model-model begini sebenarnya sih. Dia kayak voodoo. Voodoo. Ya, oh ini iya, bener-bener. Nih, ini yang dari cover dasarannya nih. Ntar kita pisahin dulu, kita lihat di tank yang bersih ya. Ini, oh iya. Ini black, double black juga kita ada sih. Ini kok? Main FCCP ya? FCCP? Enggak. Enggak ya? Enggak. Kita kemarin sih belakangan ini
fokus buat nyari kontes kok. Kita ikut kontes dulu, karena kan bicara galeri, orang jatuhnya kita newbie nih. Kalau misalnya kita nggak ikut kontes, nggak akan ada yang tahu nama kita jatuhnya. Gitu. Jadi kita coba ke kontes dulu sambil jualan, sambil ternak. Dapat di kontes? Puji Tuhan, udah. Dapat ya? Itu? Oh, mana? Oh pialanya, ini nih. Ya? Oh ini ada pialanya, ini Put. Baru sih kok, baru mulai oh, banget. Oh ini pialanya nggak kelihatan ini. Ada transparan, ada juara 3, ada juara 2. Ini juara 2, ya, juara 1. Kita juga ada yang menang kok. Ini itunya tuh. Ini juara kita nih, kemarin di Black Samurai. Banjarmasin gila, Banjarmasin. Paling tinggi jual di harga berapa? Paling tinggi harga 10 juta. 10 juta pernah? Oh. Paling tinggi ya? Iya. Jantan betina? Jantan lah pasti. Kalau betina gini, karena sekarang kan banyak breeder-breeder yang baru. Kalau kita asal jual-jual, mereka akan jatuhin harga nantinya. Ya, ini Black Series ya? Yes, yes. Tuh bagus tuh. Itu bagus tuh, iya. Tuh, lihat tuh. Bagi itu kesukaan aku juga. Kenapa? Hah? Pakai tangan aja gedok. Ya, soalnya tangan gua ngeselin. dia bawa gini-gini nih, bawa gini-gini dia bisa sebelahnya. Kenapa dikat? Gua lagi Black Series juga dong, Bud. lagi ngopi dulu, belum kelar ngopi udah main mulai, ya kan? Betul. Iya. Ini yang black all black ya? Iya. All black masih ada bocor. Bukan, all black ada. Mau ditunjukin yang all blacknya. Nah, yang ini dulu deh kalau gitu deh. Ini apa bilangnya ini? Avatar sih. Avatar ya? Iya, avatar. Tapi hitam. Iya. Ya makanya kalau avatar itu kan memang dasar badannya black kok. Jangan di zoom-zoom, Put. Yang all blacknya ada. Oh suka juga ternyata kok sama all black ya. Kan dia bilang kita senang sama all black. Ini yang ngeliat kita pakai baju hitam-hitam pun. Dia liat kita hitam-hitam dia suka. Ya enggak? Bajunya hitam, kopinya hitam, pas kaki kuning, udah kayak Nemo. Hah? Ini double black. Lampunya redup banget. Udah. Yang itu udah? Udah. Yang kiri ini apa nih? Sama. Jadi gini, gennya itu sebenarnya awalnya dari Avatar Kalimaya. Oh, Kalimaya. Iya, Avatar Kalimaya sama Avatar Gold. Jadi seperti ini. Jadi bloodline-nya itu dari sana dasarnya. Ini di harga berapa ini yang kuning ini? Yang kuning. Oh, ini jagoan kita sih sebenarnya enggak kita jual. Oh, enggak dijual. Jagoan kita cuman emang waktu itu ada yang sempat nawar sekitar 12 juta. 12 juta. Coba di ngedokin dong, ada cerminnya. Ngedokinnya diginin aja sih. Coba deh, mohon maaf. Pejantan ini. Iya. Buat pejantan ya. Jadi kita emang udah siapin namanya king queennya kita ini kingnya kita. Oh ini king. Gak tau suka aja. Apa yang disuka? Badannya kecil. Cuman ini kan belum ada 7 bulan kok. Tapi udah mutasi segini bagus buat aku tuh. Wah ini bagus sih gitu. Oh. Karena kan bicara Black Series atau Avatar itu kan mutasinya 7 bulan, 6 bulan gitu udah baru mutasi dan gen-gen yang di sini tuh 4 bulan udah mulai mutasi. Oh. 4 bulan udah mulai pecah, 3 bulan udah mulai pecah gitu. Jadi dan ini yang paling cepat waktu itu. Tapi udah enggak berubah lagi warnanya. Pasti nanti berubah lagi. Karena kan yang bicara ini pasti mutasi lagi balik lagi ke awal nanti mutasi lagi. Tapi nah, kalau di anjing ya hitam begini bisa jadi putih-putih gitu loh, uban gitu. Nanti kalau dicupang gimana ya? Enggak, balik ke dasar warna. Dasar warna. Iya, dasar warna awal mereka lagi kecil. Akhir, iya. Hitam dong. Enggak, dasarnya sebenarnya kayak gini. Nah, sebenarnya warna Black Series itu dasarnya tuh dia nge-cooper total gitu. Oh, gitu. Warna dasar tuh kayak gini nih. Warna dasar mereka tuh rata-rata kayak gini, terus putih begitu ya? Iya. Oh, nanti jadi hitam. Nah, jadi iya, pecah warnanya jadi ke hitam-hitam terus rintik-rintik gitu. Itu avatar kayak begitu. Ini warna dasarnya sebenarnya kayak gini. Nah, ini yang belum mutasi-mutasi atau bisa dikatakan kalau seandainya ini jatuhnya ke base girl. Kecuali kalau kita mau rawat lagi, mau ini lagi bisa mutasi. Tapi cakep juga ya warna begitu ya. Yes. Hitam putih. Tapi kan orang yang pinter, hitam. Yang namanya pinter Black Series akan dibilang ini best girl kok. Oh gitu. Malah jatuhnya ini yang barang murahnya gitu. Oh oke. Okay. Kita cuma bisa jual ini sekitar 300 sampai 3 gope lah. Gitu ya, yang kayak begini. Iya. Beda kalau yang udah seperti itu dari rintik. Mm-hmm.
Asian. Oke, tadi kan maksud aku bilang warnanya kayak tadi itu yang banyak kupernya tuh berputih gitu. Dia akan hitam total kayak gini nih. Ini hitam total ya? Iya, tapi nanti kalau memang dia akan jadi avatar, dia akan ngerintik. Tuh, dia akan, makanya dikatakan avatar kan kayak glow in the dark. Nanti rintikannya makin banyak, makin banyak, makin banyak, makin banyak. Gitu. Gak kelihatan nih. Kelihatan. Ada kok di sini ada tuh. Tuh. Yang tadi juga kita udah tunjukin yang tadi tuh, yang kingnya kita juga. Ini apa ini? Ini double blacknya kita. Double black? Iya, dia solid. Oh. Warnanya solid. Soalnya mahal gitu. Sih double black ini? Parah. Hah? Parah. Berapaan ini? Tergantung sih, kalau kita jualnya di atas 10. Karena bicara double black susah banget kok. Oh gitu. Gitu. Maksudnya double black kayak gimana sih kak? Double black ini. Ada super black, ada double black. Super black itu dia masih ada bias, maksudnya bias di start, di kalau di apa namanya, caudal. Kalau bicara buntut kan bicara caudal ya. Di caudal tuh masih ada list transparansi warnanya. Itu kalau super black. Nah kalau misal double black, all solid, nggak ada sama sekali, nggak ada bintik, nggak ada putih, even di apa namanya, di dasi, even di dasi nggak ada putih sedikit pun. Jadi hitam bener. Hitam bener-bener hitam. Ini. Nah itu avatarnya nanti tuh, itu udah rintik. Nah ini maksud aku nih, dia akan ngerintik pelan-pelan, nambah lagi. Tuh Put, ikan cupang hitam makin mahal. Lu jangan minder kalau lu hitam. Gua putih, ya susu. Putih. Tenang kok, aku juga hitam kok. Coba didokin dong, ngedokin. Ngedoknya ini harusnya sebenarnya lawannya ke sini sih, kalau dia kayak begini. Tuh ya kan, dia ngerintik kan. Dia kan berbeda ada. Rintikannya sama bahan dasar awalnya. Dia agak lebih besar. Itu berapa yang ini? Yang putih ini? Yang... Di tempat putih ini? Yang tempat itu? Itu sekitar 3,5 juta. 3,5 juta. Iya. Ntar ada yang komen. Ada komennya gini. Tempatnya cuma 50 ribu. Yes. Ya, biasa. Pasti. Gitu. Pasti gini. Itu tuh sebenarnya makanya aku bilang yang jual-jual female gampang tuh kayak gitu. Karena bicara avatar, avatar itu gen yang paling susah untuk dimutasikan. Dari sekian banyak anakan cuma 10% sampai 15% bakal jadi avatar. Dan itu pun butuh waktu, butuh apa namanya, rawatannya juga intens kan. Bicara pH harus 7. Kita harus tahu pH-nya banget. Terus, ya, tapi kenapa masih ada yang komen begitu ya? Maksudnya biasa. Ngejatuhin harga, ngejatuhin harga. Ya, itu banyak dia, banget. Dia nggak bisa jual harga tinggi. Dia banyak yang merasa sebenarnya cupang itu murah gitu. Ya, makanya gue bilang tergantung siapa yang jual. Itu penting kualitas sama tergantung siapa yang jual juga. Dan tergantung genetik. Ini bisa tergantung. Nggak begitu, Pak. Oh, iya. Jadi dua, Pak. Omor di samping. Ya, betul, Pak. Udah gini dulu. Banyak kok yang jual murah bicara avatar, banyak banget. Avatar tapi mereka pegang avatar gold cooper sekian. Padahal kalau seandainya mereka tahu gimana cara rawatannya dan prosesnya tuh sayang banget kalau dijual murah dan genetiknya juga belum tentu bagus. Karena nih, mau lihat mana aja nih? Masih mau black atau? Black dong, pas ini kan spesialis black service. Oke, okay. Black lagi. Nih, kita mau nunjukin yang juara kita deh. Ya, juara asik. Kita pakai juara. Action. Tuh, bagus tuh. Ini tengah-tengah deh. Put. Ah. Ini si Nova ini mirip siapa lu tau gak? Artis. Ineke Koserawati. Iya, bener deh. Mirip deh. Ngeri. Lu saudaraan sama Ineke? Aduh, kenal juga enggak kok. Kenal juga enggak, mirip lu. Masa sih? Aduh, aku pikirin. Gue dari tadi lihat, ih, kayak artis nih. Putra pinter aja cari narasumber. Emangnya oma-oma terus sama om-om asuk-asuk ya. Nih. Mana yang juara? Ini juara? Yang tengah. Kenapa dia juara? Kebetulan di IBC lagi ada keluar kelas Black Series, Black Samurai. Kita coba masukin sih waktu itu, sebenarnya coba masukin ini, dan ternyata akhirnya kita bisa nembus. Dia di mana pamerannya? Di waktu itu di Banjarmasin. Berapa ekor pesertanya? Puluhan kalau asal aku, hampir 100. Black Series ini masih sedikit ya? Nah itu dia, kalau di kontes tuh memang Black Series sedikit banget. Kontes nggak banyak kalau Black Series, kebanyakan banyak kan warna, terus solid, multi. Yang baru keluar pun sebenarnya solid black sama, ya ini black samurai. Solid black sama black samurai ya? Ini warna-warna baru ya? Iya. Nah, karena masuk kontes inilah si Black Samurai sempat jadi naik harganya. Tadi sempat jatuh banget Black Samurai.
Jatuhnya itu seberapa sih jatuhnya? Aduh parah kok. Aku kan gini, sempat lihat-lihat sosmed ya. Mm-hmm. Kayak kita nggak usah bicara Instagram karena Instagram kelasnya beda lah. Mm-hmm. Facebook. Mm-hmm. Bisa dijual 75.000, 50.000. Kualitasnya jelek kali. Iya, kan sebenarnya segala sesuatu bicara genetik. Mm-hmm. Yang ngejual-jual itu kan kita nggak tahu tuh genetiknya apa. Mm-hmm. Genetiknya bagus atau nggak, bloodline-nya dari mana atau apapun itu. Put, lu pusing amat sama lampu, udah bagus nggak pakai lampu, Put. Jelek, Put. Ya ampun si Putra, udah coba matiin lampunya. Nah udah begitu aja. Nih. Ya, ya. Pusing amat dari itu mainin lampu lu. Ya, jadi pertama mau tahu genetiknya, yeah, mesti penjualnya terpercaya, yes, punya nama ya, yes, kredibilitasnya gimana, yes. Jangan bilang oh gue jual cuma 50.000, ya lu bisa jual 50.000 terserah. Bener. Tapi kan kita bangun kepercayaannya itu susah. Apalagi kalau kalian orang mau breed, kalau breed asal beli oke, okay, lo hasilnya bagus sini, kita nggak tahu genetiknya kuat atau enggak. Iya, yeah. Nah kalau yang bohong-bohong cuma jual mahal di awal ya, ternyata bloodline jelek, biasa sih sebentar karirnya tamat. Betul. Ya jadi kalau mau main panjang ya mesti bisa terpercaya gitu. Iya, kita ya, kan mau nyolong mas, benar. Kita mau nyolong mas kok. Nah kalau lu ini main cupang adu udah berapa lama? Cupang adu? Cupang adu berapa lama ya? Nggak lama-lama banget sih. Sebenarnya kayak cuman tahu cara rawatannya aja sih. Karena kalau bicara masuk ke kalangannya, banyakannya laki kok. Banyak laki? Iya. Banyak yang lagi, jadi kayak, oh gue tahu rawatannya nih. Oke, okay, nanti kita ngomong cupang adu di vlog berikutnya ya. Jadi kita bikin vlog sendiri aja tentang cupang adu. Salah ngomong ini kayaknya. Oke, okay, ada mau ditambah lagi tentang cupang Black Samurai? Black Samurai ya? Black Series. Jadi Black Series itu ada Black Samurai. Iya, lalu ada Avatar. Apa lagi? Black Avatar. Iya, Avatar Gordon. Avatar Mamba. Mamba. Iya. Kayak gitu-gitu, jadi kayak segala sesuatu yang berhubungan sama Avatar itu termasuk Black Series. Oh, oke. Okay. Hooper juga itu Black Series. Yang pokoknya dasarnya hitam gitu ya. Iya. Ya jadi kalau buat teman-teman yang nggak pengen punya koleksi Black Series, bisa langsung ke Nova Novi, ya. Noprit ya, subscribe channelnya Noprit sama Instagramnya apa? Instagramnya ini salah nih. Aku Instagramnya Nova, Noprit Beta Gallery. Oh, Noprit Beta Gallery, iya. Ya. Noprit Beta itu. Gallery. Ada yang mau ditambah? Ineke. Nova, enggak sih. Sebenarnya sedikit masukan aja ke teman-teman breeder baru yang ngejual dengan harga murah. Enggak apa-apa sebenarnya hak kalian. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa ya. Hak kalian jual murah, cuman pastikan dulu gen yang kalian jual itu bagus dan jelaskan kenapa bisa murah, karena kalau murah pasti nggak bagus kali. Iya, sebenarnya ada juga yang jual murah tapi memang bagus. Tapi kan genetiknya itu loh. Dia nggak ngerti ya. Ah, dan banyak orang yang tidak tahu cara untuk rawatan avatar seperti apa. Oh, oke. Okay. Gitu. Jadi kebetulan kita juga pengen long last. Kalau kalian breeder baru pengen long last juga, ayo kita saling ngebangun deh. Jangan menjatuhkan harga, jangan menjatuhkan pasar, just it sih. Itu ada di channelnya, ada tips-tips buat ngerawat Black Series. Next, gini, karena channel juga sebenarnya baru, channel tuh baru banget. Waktu itu awal aku bikin channel ya itu cara rawatan aduan, gitu. Cuman karena pindah beralih ke hias, akhirnya di stop dulu. Masih bingung karena kalau bicara aduan ke YouTube agak sensi, takutnya sensitif kan kita bicara aduannya. Gitu. Aku lagi bingung-bingung. Sebenarnya cara rawatan antara aduan sama hias hampir sama, cuman memang ada perbedaan antara obat dan lain-lain. Oh. Ada obat kuatnya kalau yang itu. Yes. Ya, oke, okay. Kita di berikutnya akan bersama dengan Nova Novi juga tentang cupang aduan. Nggak boleh ngomong cupang adu. Cupang... Beta Fighter. Fighter juga nggak boleh. Cupang okay. Bagan. Cupang bagan, benar. Cupang... gulet. Cupang gulet. Cupang sumo. Ya, cupang gulet. Ya, oke. Okay. Okay. Kiss bye. Biasa lu suruh kiss bye, Put. Kiss bye. Ya, nggak bisa kiss bye. Ini gimana? Mwah. Oke. Okay. Dapatkan kebutuhan untuk anabul kesayangan Anda hanya di High Pet Pet Shop Kelapa Gading. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di KGP Pet Shop bersama Asuk Apik. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda di Aiko Pet Shop.